First, nak start, masuk dekat terminal, type UKM RS. So, dia akan keluar apps ni. So, dekat apps ni ada banyak option. So, option yang pertama ni tak payah kacau lagi. Terus pergi ke option yang kedua. Option kedua, pergi ke item pasukan, aktifkan pasukan dan check sama ada dia detect patch atau tidak. Dia dah detect patch, closekan balik. Close. Tapi aktifkan ni jangan close. Pergi ke pihak lawan, detect pihak lawan, tengok dia detect atau tidak. Kalau dia detect patch yang sama, tukar jenis patch kepada patch pihak lawan. So kalau ni pihak lawan, patch dia original. Ok, kalau dah detect ok semua, tak ada masalah, close. Close untuk view. Pergi ke padang. Dekat padang sama juga, onkan dia, tukar pada patch. Untuk padang yang ni biasanya ambil yang tengah ni, dah ok. Lepas tu check sama ada ada defect ke tidak dalam dia punya ni detection. Kalau tak ada defect, okay, tak apa. Itu tak ada defect, tutup sini, tutup sana. Lepas tu pergi kat warna, abaikan untuk pasukan dengan lawan, just fokus pada bola sahaja. Okey, bila pergi ke sini tekan aktifkan, automatik dah ada kat sini. So kalau katakan calibration tu tak bagus, tekan je reset, dia akan pergi yang asal, boleh calibrate balik. Okey. Lepas tu untuk calibrate, indicator yang calibration tu dah bagus ke tidak, tengok dekat sini. Cuma bola kosong sahaja yang value dia vibrate. Yang lain ni semua sepatutnya static, maknanya dia tak detect, tak ada bola lain dalam ni. Okey, dah sudah, biarkan saja macam ni. Pergi ke communication, onkan robot. Tapi sebelum tu make sure yang Bluetooth dah pair ke belum. Okey, semua dah pair, cuma tak connect. Okey, then onkan robot.